Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa la ulata min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar sahabat Kopi Maghrib di mana pun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Ferdi Salim di acara Ngopi Maghrib. Seperti biasa di sore Senin kali ini kita akan membahas kajian tentang ekonomi Islam. Alhamdulillah. Sebelum mulai kita panjatkan dulu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat, sehat, rezeki dan lain-lain sehingga kita bisa berjumpa lagi di acara Ngopi Maghrib pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita pada sore hari ini dengan tema Ijaroh volume kedua. Masya Allah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz kita yang kita cintai, Ustaz Soleh Amin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah, Kang Fadil. Udah lama kita gak siaran nih, Mas Ustaz. Iya, betul, betul. Alhamdulillah ya, bisa berjumpa lagi di Ustaz, dengan Ustaz di acara Ngopi Maghrib kali ini. Dan kita akan membahas kajian tentang Ijaroh. Ijaroh yang volume kedua, yang kemarin kan pengantarnya ya. Sekarang lebih spesifik ke Ijaroh tentang akad kerja. Masya Allah. Untuk memulai, saya ingatkan kepada sahabat Kopi Maghrib, tak lupa untuk segera subscribe, like, komen, dan share ke kajian kita kali ini ke rekan-rekan, sahabat, orang tua, dan lain-lain supaya mendapatkan pahala investasinya. Masya Allah, untuk keberkahan kita pada kajian kita pada kali ini, kita akan membacakan Ummul Quran terlebih dahulu. Alhamdulillah walaupun niatin solihah al-fatihah. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung ke pemaparan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kang Fadli ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim wa shadaqa ala rasul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat Ngopi Maghrib, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah mohon maaf beberapa waktu kemarin tidak bisa menemani sahabat-sahabat sekalian karena memang sedang ada halangan tentunya ya. Insyaallah halangannya syar'i. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait ijaroh secara umum ya Kang Ferdi ya. Hari ini kita akan mencoba menspesifikkan pembahasan kita terkait dengan ijaroh yang bermakna ijaratul ajir. Jadi lebih spesifik membahas konteks ketenaga kerjaan. Karena ini untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelum pembahasan ijaroh kita sudah membahas bab syirkah ya sebelumnya ya. Jadi ada pertanyaan yang sempat muncul terkait dengan ketika sudah perusahaan sudah berdiri, terutama perusahaan-perusahaan syirkah ya, ketika mereka mau mengangkat tenaga kerja, hukumnya seperti apa?
Karena kan faktanya dulu yang kita bahas syirkah itu kan bergabungnya orang dengan membawa modal ataukah tidak untuk membuat sebuah perusahaan gitu. Betul, prestasi. Dan di dalam rukunnya bahwa pelaku syirkah itu harus menjadi pengelola langsung. Nah, pertanyaan berikutnya muncul ketika diperlukan banyak orang untuk mengelola perusahaan. Sehingga akad ketenaga kerjaan ini seperti apa akadnya, kan begitu ya. Maka kita akan menyampaikan bahwa untuk sebuah perusahaan syirkah yang sudah dibentuk orang, ketika mereka mau merekrut orang, maka di akadnya diperbolehkan sebagai tenaga kerja, bukan sebagai pengelola syirkah. Jadi ini harus jelas nih Kang Ferdi. Untuk menjadi pengelola syirkah, maka tidak boleh dibuka baru ketika akad syirkah sudah berlangsung. Sehingga yang diperbolehkan hanyalah untuk merekrut orang menjadi tenaga kerja. Nah, sehingga konteks hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sebetulnya kebolehan untuk mengangkat tenaga kerja ini gitu ya. Meskipun levelnya itu di atas manajer gitu ya, direktur kayak gitu Pak ya. Oh iya, jadi kita tidak membahas secara spesifik terkait dengan levelitas karyawan ya. Karena yang namanya pengelola perusahaan, ketika pengelola syirkah, mereka bisa merekrut orang sebanyak-banyak mungkin, termasuk merekrut seseorang untuk jadi direktur itu boleh. Karena direkturnya statusnya bisa menjadi direktur pengelola perusahaan, direktur pelaksana perusahaan, bukan sebagai pengelola perusahaan. Jadi bisa jadi pengelola syirkah itu nanti posisinya ada di badan pengawas gitu ya. Sementara pelaksana harian bisa jadi itu nanti bisa direkrut orang, tetapi statusnya sebagai tenaga kerja, bukan sebagai bagian dari pemilik syirkah. Sehingga nanti levelitas karyawan itu nanti bisa dari terendah bisa jadi dari OB sampai tertinggi bisa jadi direktur. Walaupun memang terkadang ada beberapa orang pengelola syirkah yang mereka terjun langsung dan mereka menjadi direkturnya, itu juga diperbolehkan. Jadi ini hanya pilihan Kang Ferdi ya. Apakah direktur itu mau dijadikan sebagai bagian dari pengelola syirkah, maka direktur ini kalau pengelola syirkah harus salah satu dari pemilik syirkah. Tetapi kalau direktur ini mau hanya dijadikan sebagai karyawan dari pengelola syirkah, maka status dia hanyalah sebagai karyawan. Karyawan itu adalah orang yang digaji. Sehingga akadnya adalah ijarah, bukan sebagai syirkah gitu. Poin penting itu, Pak. Iya, betul. Nah, sehingga nanti ketika perusahaan syirkah ini mau mengangkat tenaga kerja, maka pengangkatan tenaga kerja ini harus resmi oleh perusahaan yang sudah dibentuk. Jadi tidak boleh dia diangkat oleh salah seorang dari pengelola syirkah. Jadi paham ya? Jadi ketika misal tadi kita contohkan direktur ya, direktur itu bekerja kepada siapa? Kepada perusahaan. Maka direktur ini dia harus berakad dengan perusahaan. Tidak boleh berakad dengan salah satu individu dari pengelola syirkah. Sehingga itu nanti beda akadnya. Jadi karyawannya adalah karyawan perusahaan, bukan karyawan pribadi gitu ya. Sehingga nanti harus kita pertegas ini. Jadi sekali lagi tadi kita pertegas, jika perusahaan ini mengangkat tenaga kerja, maka hukumnya boleh. Dengan syarat bahwa tenaga kerja tersebut adalah tenaga kerja yang diangkat oleh perusahaan syirkahnya. Sehingga dia tidak diangkat oleh salah seorang pengelola, baik itu nanti diangkat oleh mudharibnya maupun diangkat oleh sahibul malnya. Sehingga dia bertanggung jawab kepada perusahaan, bukan bertanggung jawab kepada perorangan. Karena jika tenaga kerja tersebut kedudukannya mewakili pengelola individu, maka yang jelas kita akan menegaskan bahwa akad pengelola tersebut bernilai batal. Jadi tidak boleh seorang mudharib menyewa orang menggantikan dirinya. Kemarin pernah kita contohkan ya, di akad nikah kan, di pertemuan berikutnya kita contohkan. Boleh seseorang menyewa atau mewakilkan akad nikah kepada orang lain, tetapi ketika sudah resmi menjadi suami istri tidak boleh diwakilkan lagi. Yang resmi itu adalah orangnya. Jadi perwakilan itu hanya perwakilan mengakadkan. Sama halnya ketika seorang yang disirkah,
boleh dia mewakilkan dirinya untuk tanda tangan, tapi sebagai pengelola dia nggak boleh mewakilkan lagi. Maka inilah nanti statusnya, sebagai seorang pengelola dia harus dirinya pribadi. Sehingga ketika dia mau menyewa orang untuk menggantikan posisi dia, ya nggak boleh. Yang boleh itu dia harus memasukkan orang menjadi karyawan perusahaan. Nah, kalau itu baru boleh, tapi akadnya adalah akad ijaratul ajir, nanti akan kita bahas. Akadnya adalah akad kerja, bukan akad menjadi syirkah. Begitu ya? Ya. Ini mudah-mudahan ini pengantar ini jelas, karena ini mengulang sedikit dari yang kemarin. Baik, kita lanjutkan. Maka kita akan lebih menspesifikkan hari ini terkait pembahasan ijaroh yang ajir. Jadi ijaroh yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Jadi kalau kemarin rukun ijaroh kan umum ya, ada al-aqidani, ada makut alai, ada sigotnya ya secara umum. Kita akan lebih spesifikkan terkait rukun dari akad kerja. Jadi rukun ijaroh ajir. Jadi lebih spesifik ke konsep ketenaga kerjaan ini, Kang Berdi. Ya, untuk rukun ijaratul ajir kita akan memperhatikan yang pertama, itu harus ada ajirnya. Ajir itu adalah pihak yang menjadi tenaga kerja. Jadi orang yang mau bekerja harus ada dong. Kalau tidak ada orang mau bekerja, siapa yang mau berakad, kan gitu ya. Jadi wajib ada ajirnya. Yang kedua, wajib ada mustajirnya. Mustajir itu orang yang bahasanya majikannya atau yang punya perusahaan. Nah, ini sebetulnya ajir dan mustajir ini adalah pendefinisian dari rukun yang pertama, al-aqidani, dua orang yang berakad. Jadi yang pertama harus ada ajirnya, orang bekerjanya. Yang kedua harus ada mustajirnya, yaitu orang yang mau menggaji dia. Orang yang mau mempekerjakan dia. Nah, itu harus jelas tuh al-aqidani, dua pihak. Kemudian rukun yang ketiga harus ada akadnya tentu. Nah, akad ini yang terkadang nanti menjadi masih menjadi permasalahan di kita, karena di kita terkadang akad itu masih dianggap banyak orang akad itu tidak tersampaikan secara zahir ya. Jadi yang penting kamu kerja saja, nanti akadnya nyusul, atau terkadang nggak usah pakai akad. Nah, itu yang harus kita pertegas. Nah, terkait akad ini harus ada pelafatan ijab kabulnya atau sesuatu yang dapat menggantikannya. Misal bentuk tulisan SPK, surat perjanjian kerja, misal gitu ya, atau surat kontrak kerja. Tetapi salah satu bentuk dari akad tersetujui itu adalah adanya, kalau tulisan berarti harus ada tanda tangannya. Jadi harus ada tanda tangan kedua belah pihak. Itu akadnya juga harus jelas ya. Yang kemudian rukun yang keempat itu harus ada ujrohnya atau iwatnya atau imbalannya. Kan ini tadi akadnya akad kerja ya, akad ijaratohnya sudah ijaroh ajir, jadi sudah spesifik. Maka dalam rukun itu juga harus tercantum terkait ujrohnya, yaitu terkait berapa sih upah yang harus dia terima bagi si ajir, atau upah yang harus dia keluarkan bagi mustajir. Atau misal saat akad ini ditandatangani, ini wajib disebutkan apakah nanti kompensasinya itu dalam bentuk uang, ataukah kompensasinya itu nanti dalam bentuk jasa yang lain, atau bisa jadi kompensasinya dalam bentuk barang. Karena bisa jadi nanti ketika kita mempekerjakan seseorang, imbalannya bisa jadi, misal pernah kita contohkan kan, sebidang tanah misal. Kamu kerja kepadaku sebulan dengan definisi sekian 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 sekian, nanti upahnya adalah tanah di wilayah A dengan luas sekian, itu juga boleh. Maka harus disebutkan ujroh atau iwatnya, ini harus jelas. Kompensasi yang diberikan ini juga harus jelas. Karena sekali lagi, upah itu tidak harus bentuk uang. Jadi bisa dalam bentuk jasa atau dalam bentuk barang, itu juga bisa. Nah, dan yang rukun yang kelima terkait dengan manfaatnya. Karena
manfaat ini menjadi sesuatu yang sangat jelas di dalam ijarah. Jadi harus ada suatu bentuk kemampuan atau kelayakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi akad ijarahnya itu harus jelas ini. Jadi ketika seseorang mempekerjakan seorang, harus jelas manfaatnya apa ketika dia mempekerjakan orang. Misal dia keahliannya tukang batu, karena manfaat dia yang bisa diberikan mungkin keahlian tukang batu, jangan mempekerjakan seorang tukang batu untuk pekerjaan yang dia tidak bisa memberikan manfaat. Misal tukang batu diminta mendesain desain web misal. Kan orangnya sama, tapi karena dia manfaatnya tidak bisa dia berikan, percuma akhirnya kan ya. Nah, ini manfaatnya harus jelas. Atau seorang desainer web jangan diberi pekerjaan untuk mencukur rambut misal. Ya tidak akan bisa. Nah, ini manfaatnya juga harus jelas. Nah, inilah rukun dari akad kerja ijaratul ajir yang harus kita pertegas. Jadi yang pertama tadi ada ajirnya, yang kedua ada mustajirnya. Ada ajir dan ada mustajir. Yang ketiga itu nanti ada akadnya. Akadnya itu bentuk sigot ijab kabulnya juga harus jelas, bisa tertulis. Yang memang ini kan sudah diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan gitu ya. Walaupun dalam surat Al-Baqarah 282 itu konteksnya utang piutang, tapi kan utang piutang di situ juga menjelaskan adanya muamalah antara dua orang. Sehingga faktubuhu, tuliskanlah, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi harus dituliskan. Kemudian yang keempat ada ujrohnya, itu harus tegas, harus jelas, tidak boleh majhul lagi. Dan yang kelima adalah manfaatnya. Nah, ini terkait dengan rukunnya ini Kang Perdi. Nah, kemudian kita akan lanjutkan terkait dengan syaratnya. Kalau rukunnya itu sudah tegas tadi, syaratnya pun juga akan kita sampaikan. Karena rukun dan syarat ini sesuatu yang kita bahas dulu ketika kita mulai membahas hukum syar'i, bukan pada hukum taklifi tapi pada hukum wad'inya. Nah, dalam akad kerja, dalam akad ijaratul ajir, ada syarat wajib dan ada syarat sahnya kan berarti. Kita akan lihat dulu yang syarat inikotnya atau syarat wajibnya ya. Jadi kalau syarat inikot itu wajib adanya. Kalau tidak terpenuhi maka bisa jadi batal. Jadi kan ini syaratnya sangat wajib gitu ya. Yang pertama, syarat inikot dari seseorang berakad ijaratul ajir itu yang pertama harus balig dia. Harus balig. Dan batasan balig dalam akad ijarah ini adalah mumayis Kang Badri. Dan mumayis itu seseorang yang bisa membedakan mana baik dan mana buruk ya. Nah, bisa kalau dewasa juga, Mas. Dewasa secara pemikiran ya, bukan dewasa secara fisik ya. Jadi sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruknya. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah seseorang itu harus berakal. Tidak mungkin orang gila, tidak mungkin orang mabok, tidak mungkin orang tidur kemudian kita ajak berakad kan ya. Jadi harus berakal. Dan yang ketiga, harus orang merdeka, bukan budak. Atau orang yang mungkin sedang tertawan, atau mungkin orang yang sedang hilang. Jadi kalau orang hilang gak boleh diajak berakad. Kan hari ini kan misal ada orang hilang kan. Jadi ada orang hilang jangan dipaksakan untuk membuat akad gitu. Misal mau tanda tangan akad kerja dengan pemilik perusahaan, cuman sementara pemilik perusahaannya dia sedang misal rapat di luar pulau seminggu. Ya mau gak mau kita harus nunggu dia pulang, harus ada gitu. Itu bentuk bahwa orang itu harus ada. Jadi orang yang merdeka. Ya kalau dulu dalam konteks ini kan bukan budak itu juga bisa ya. Cuman hari ini kan konteks perbudakan sudah hampir tidak ada di kita ya. Tapi konteks pembuatan akad, maka ini juga harus ada wujud orangnya. Jadi antara ajir dan mustajir, syaratnya itu harus wujud. Kalau tidak wujud, bisa mewakilkan memang. Tetapi lebih afdolnya dia harus wujud, harus ada orangnya. Dan yang keempat, tidak boleh ada paksaan. Ini terkait syarat orang yang bekerja ya. Ini menjadi suatu syarat inikotnya. Kemudian akan kita lihat di syarat sahnya.
Di syarat sah, inilah yang nanti akan coba kita lebih detailkan ya, di syarat sahnya. Kalau tadi syarat nikot itu wajib adanya, kalau ini syarat sahnya, yang pertama harus ada ridho. Nah, inilah yang mungkin menjadi hari ini jarang dibahas oleh orang. Ada ridho, keridoan. Keridoan dari al-aqidah yang dua orang berakad tadi. Jadi, misalnya ketika yang mustajirnya menyebutkan, kamu bekerja kepadaku dengan, maksudnya dia menyebut gajinya misal 2 juta misal. Tetapi si ajir dia tidak terima. Saya enggak setuju kalau hanya dibayar misal 2 juta. Maka tidak terjadi keridhaan kan antara dua orang berakad, antara ajir dan mustajirnya. Maka tentu ini tidak sah akadnya karena memang tidak terjadi keridhaan antara ajir dan mustajirnya. Kemudian yang kedua, syarat sahnya itu terkait dengan jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, bukan jasa yang haram. Jadi misal, kita contohkan, saya mempekerjakan Kang Perdi untuk mencuri, nah itu gak boleh, walaupun dibayar berapapun gitu ya. Atau dipekerjakan untuk, mohon maaf, untuk membuat homer. Walaupun dia akan kerja, dia kerja di pabrik, tapi kalau pabriknya itu memproduksi homer, tentu kita harus menolaknya karena dia melakukan pekerjaan yang haram. Ya sama, mohon maaf, ketika misal kita mau melamar pekerjaan, melamar pekerjaan di lembaga ribawi, sementara aktivitas ribawi kita tahu itu adalah aktivitas haram, maka melamarnya kita atau misal kita tanda tangan akad kerja dengan perusahaan ribawi, maka ini sebetulnya adalah tidak sah. Jual beli juga sama. Termasuk jual beli barang haram itu juga tidak sah. Jadi kalau konteks ini kan konteks kerja ya, kita sedang membahas konteks ijarah ajir. Kalau nanti konteks jual beli barang haram itu nanti ada pembahasan khusus Kang Berdi. Secara umum betul begitu, cuma nanti ada takyat, ada pengkhususan jual beli barang haram. Kalau dalam konteks nanti ada konteks kedaruratan, ada konteks ke kemaslahatan umat dan macam-macam, itu nanti ada hukum khusus ya. Misalnya nanti jual beli homer untuk dihancurkan, itu kan konteks khusus ya. Atau jual beli babi untuk dimusnahkan misal gitu ya, itu konteks khusus, jual belinya sah atau tidak, nah kan pertanyaan gitu. Nah itu nanti pembahasannya suatu saat ya, itu konteks khusus bukan konteks umum ya. Nah kemudian kita lanjut kepada syarat sahnya, setelah ridho dari dua pihak, kemudian jasa yang ditransaksikan harus jasa yang halal. Nah yang ketiga, makut alainya, objek akadnya harus maklum, harus diketahui. Misalnya Kang Perdi diminta bekerja untuk mencari sesuatu yang hilang di dasar lautan. Tetapi kemudian ketika ditanya, sesuatu yang hilang itu apa? Dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Atau diminta mencari sesuatu yang hilang, kemudian ditanya, hilangnya di mana? Dia juga tidak bisa memberikan gambaran. Kan ini kan majhul, tidak maklum. Jadi nanti pekerjaannya bisa sangat sangat tidak jelas akhirnya kan? Mencari barang hilang yang dia tidak jelas yang hilang apa kan. Nah itu jadi repot juga. Nah ini syarat-syaratnya tadi, rukunnya sudah, syarat inikotnya juga sudah, dan syarat sahnya juga sudah. Jadi ini nanti kita membahas sesuatu yang pokoknya dulu ya, di rukun dan syaratnya. Nah kemudian setelah itu jelas, pondasi-pondasinya jelas, baru nanti kita akan melanjutkan pembahasan itu terkait dengan kontrak tenaga kerjanya. Jadi akad ajir mustajirnya seperti apa? Nah itu harus kita detailkan. Jadi kalau tadi itu dasar pondasi umumnya dulu, kemudian kalau yang selanjutnya kita akan bahas terkait dengan bagaimana sih konteks pembuatan kontrak tenaga kerjanya gitu, gitu Kang Beri ya. Baik, kita lanjutkan ya. Dalam pembuatan
dalam pembuatan akad kontrak tenaga kerja ini harus berisi klausul-klausul yang maklum, sesuatu yang jelas. Jadi tidak boleh memasukkan klausul-klausul yang bias atau klausul-klausul yang majhul, masih sangat sangat tidak dimengerti. Karena permasalahannya nanti akhirnya tidak dapat dimengerti antara ajir dan mustajirnya. Sehingga akad kerja itu harus berisi poin-poin, berisi klausul-klausul yang maklum. Ya misalnya tadi ketika ujrohnya berapa itu harus jelas. Kemudian batas waktu kerjanya berapa itu juga harus jelas. Makut alihnya dia mengerjakan apanya juga harus jelas. Jadi jangan memasukkan poin-poin atau klausul-klausul yang majhul atau tidak jelas. Kemudian dalam membuat akad kontrak kerja tidak boleh mengandung klausul-klausul yang majhul. Tadi sudah ya kita ini ya. Jadi harus maklum, tidak majhul. Karena untuk penentuan akad kontrak kerja yang maklum atau jelas, paling tidak nanti kita akan membahas beberapa unsur yang wajib disepakati di antara kedua belah pihak. Yang disebut maklum itu apa sih? Nah gitu. Jadi harus maklum di sisi apanya. Jadi jangan majhul itu di sisi apanya. Nah kita akan perjelas ya. 4 poin atau 4 unsur yang harus maklum, harus sangat jelas di dalam pembuatan akad tenaga kerja. Ya. Yang pertama itu terkait dengan poin bentuk atau jenis pekerjaannya. Jadi bentuk pekerjaan itu harus apa, jenis pekerjaan itu harus jelas. Jadi nanti akan kita detailkan satu persatu ya. Yang kedua itu nanti terkait dengan masa kerja juga harus jelas masa kerjanya ya. Yang ketiga itu nanti terkait dengan ujrohnya, terkait dengan upah kerjanya juga harus jelas. Dan yang keempat terkait dengan tenaga yang dicurahkan saat bekerja itu juga harus jelas. Jadi kompensasi itu nanti harus imbang dengan tenaga yang dikeluarkan. Nah ini 4 unsur dan insya Allah akan kita detailkan satu persatu. Baik, kita coba mulai detailkan satu persatu ya. Yang pertama ini terkait dengan bentuk dan jenis pekerjaan, ini harus jelas. Jenis pekerjaan ini harus tertuang dengan jelas spesifikasinya dalam akad kontrak kerja. Jadi tidak boleh menulis itu terlalu umum. Kalau terlalu umum nanti akhirnya menimbulkan bias. Karena kalau akad kontrak kerja itu nanti masih bias, maka bisa jadi jatuhnya nanti ke fasad. Kan sesuatu yang majhul ya, sesuatu yang majhul itu nanti bisa jadi jatuhnya fasad. Memang tidak membatalkan, tapi fasad. Jadi akad kontrak kerjanya itu rusak misal nanti. Jadi misal seorang pekerja diharapkan dapat mengukur kemampuannya dan kesanggupannya melaksanakan tugas. Jika majikan memberi pekerjaan di luar tugas, maka pekerja bisa menolak atau meminta tambahan kompensasi. Jadi misalnya kita contohkan, di bentuk pekerjaan seseorang diminta untuk kalau kerja misal di pabrik garmen itu, misal seseorang dikerjakan untuk memotong kain misal. Kalau memotong kain itu kan sangat spesifik ya. Jadi yang boleh dipotong itu hanya kain. Dia tidak boleh memotong bahan yang lain kan? Betul. Misal dia di akad kerjanya nanti juga harus jelas. Di waktunya harus jelas gitu ya. Nah, misal ketika dia pekerjaannya memotong kain, sementara nanti kemudian majikannya meminta, tolong sekarang potongkan untukku bukan kain, atau memotongkan kain tapi bukan spesifik yang masuk ke pekerjaan. Kalau kain yang pertama dalam akad kontrak kerja itu dipotong untuk membuat baju misal, kemudian ada pekerjaan lain yang misal ada permintaan untuk memotong kain untuk membuat selain baju misal, misal untuk membuat celana atau macam-macam, tapi itu di luar kontrak kerja, maka pekerja dia bisa meminta kompensasi lebih kepada majikannya
ajir bisa meminta kepada mustajirnya karena itu di luar akad. Paham ya? Jadi ini agak spesifik, ini harus spesifik. Jadi misal Kang Berdi misal mempekerjakan seseorang untuk mengangkat galon misal atau ngurusi galon misal. Kemudian ternyata setelah pekerjaan galon selesai, Kang Badi memberi pekerjaan lebih, tapi pekerjaan ini di luar akadnya. Misal, tolong bersihkan rumah misal gitu. Itu kan di luar akad kerja untuk mengangkuti galon kan. Nah, ketika si ajir diminta oleh Kang Badi untuk membersihkan rumah, dia bisa minta kompensasi lebih gitu. Karena ini di luar bentuk atau jenis pekerjaan yang dia akadkan di awal. Itu yang poin pertama. Lembur juga bisa termasuk. Bisa masuk kategori lembur. Kalau kategori lembur itu nanti ketika dia melewati batas waktu ya. Batas waktu juga boleh. Atau bentuk jenis pekerjaan melebihi juga boleh memang. Baik, itu yang pertama. Kita lanjut ya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan masa kerja. Ini nanti harus kita ini ya. Kalau yang tadi terkait jenis pekerjaannya, yang kedua ini terkait dengan masa kerjanya. Nah, dalam konteks masa kerja, kontrak kerja ini hanya perlu menyebutkan, misal ada jenis pekerjaan yang hanya menyebutkan jenis pekerjaannya saja atau takaran pekerjaannya tanpa menyebut masa kerja. Ini misal seseorang diminta membuat mebel misal. Mebel itu kan hanya takaran kerjanya saja kan. Tolong buatkan untukku 5 set meja kursi misal. Itu kan hanya menyebut 5 set meja kursi. Dia tidak menyebutkan masa kerjanya. Maka yang seperti ini juga diperbolehkan. Jadi masuk kategori masa kerja yang jelas. Jadi ini misal dicontohkan dalam banyak pekerjaan-pekerjaan borongan. Jadi misal untuk menjahit baju misal, atau untuk kadang borongan itu bisa jadi membuat barang-barang kecil gitu ya. Jadi barang-barang pabrikasi tapi dia akad kerjanya misal borongan itu juga boleh. Jadi misal akadnya hanya menyebutkan jenis takaran pekerjaan tanpa menyebutkan masa atau waktunya. Yang kedua, bisa jadi definisi dari masa kerja itu adalah kontrak kerja ini hanya menyebutkan waktunya saja tapi tidak menentukan takaran kerja. Jadi misal saya menyewa Kang Perdi untuk menjadi host selama satu hari misal, menjadi host Ngopi Maghrib misal selama satu hari. Nah, ini kan jelas tuh kan, dia menyebutkannya hanya satu harinya. Padahal bisa jadi nge-hostnya itu kenyataannya hanya 2 jam. Tapi dia harus tetap dibayar satu hari. Walaupun nge-host realnya itu kan hanya 2 jam. Padahal itu nanti di belakang layar kan masih banyak kan aktivitas. Aktivitas mempersiapkan, kemudian setting ruangan, setting peralatan, macam-macam. Ini juga harus masuk kategori walaupun real nge-hostnya itu memang hanya selama 2 jam tapi harus tetap dibayar 1 hari. Iya, karena memang kontrak kerjanya menyebutnya hanya waktunya saja 1 hari. Jadi takaran kerjanya tidak. Nah, ini bisa jadi contoh, kita contohkan misal kita sewa supir 1 hari. Padahal kenyataan nyupir belum tentu 1 hari full. Bisa jadi dia hanya nyopir 2 jam atau nyopir 4 jam, nyopir 5 jam atau 10 jam. Bayarannya ya harus 1 hari penuh. Tidak boleh misal gini, saya nyewa supir 1 hari. Misal 500.000 misal. Kemudian kenyataannya dia hanya nyopir 12 jam, hanya setengah hari. Kemudian dia dibayarnya separuhnya 250.000. Enggak terima. Karena status dia itu disewa selama 1 hari full. Dia sudah orang yang disewa menjadi supir, dia sudah tidak mengambil order lain karena memang sudah khusus untuk
menjadi supir pribadi dia hari itu gitu ya. Nah ini harus harus jelas juga itu di sini. Kemudian definisi dari masa kerja itu ada jenis yang ketiga. Jadi kontrak kerja yang menyebut masa kerja sekaligus menyebut takaran kerjanya. Jadi misal, Kang Badi, saya beri order, tolong buatkan ke saya rumah tipe 45. Ini kan sudah spesifik ya takaran kerjanya, 4 tipe rumah tipe 45 selama 3 bulan. Nah ini kan spesifik tuh, takaran kerjanya itu spesifik, rumah ukuran 45 tipe 45, masa kerjanya waktunya juga spesifik selama 3 bulan. Nah ini definisi masa kerja itu bisa 3 jenis seperti ini. Bisa jadi akad kerja itu hanya menyebutkan takaran pekerjaannya saja, atau yang kedua bisa menyebutkan masa kerjanya saja, atau bisa jadi yang ketiga disebut dua-duanya. Takaran kerjanya disebut, masa kerjanya juga disebut. Nah ini mendefinisikan poin kedua terkait dengan masa kerja. Kalau yang pertama tadi bentuk atau jenis pekerjaannya, yang kedua terkait dengan masa kerja. Nah terkait dengan masa kerja ini, untuk kontrak kerja kelompok 2 dan 3 yang tadi terkait dengan penyebutan masa dan takaran, maka kontrak kerja yang harus ini harus waktunya itu harus jelas. Maka dalam akad kontrak ini wajib dituliskan. Dalam akadnya ya, dalam akadnya, akad kerjanya wajib dituliskan waktunya. Beda dengan yang pertama, kalau hanya tolong buatkan mebel 3 set misal, tidak perlu dalam akadnya disebut waktu. Tapi kalau memang tadi dibatasi jenis yang ketiga, tolong buatkan mebel 3 set selama 1 bulan. Nah, kalau itu harus ditulis 1 bulannya. Jadi kelompok jenis kedua dan ketiga dalam membuat tulisan akadnya harus disebutkan, wajib menyebutkan waktunya. Nah, sebab jika masa kerja tidak disebutkan dalam akad kontrak, maka akan menimbulkan kemajhulan atau menyebabkan ketidakjelasan dalam akad kontrak. Nah, ketidakjelasan ini nanti yang khawatirnya akan menimbulkan kefasadan. Sekali lagi, hanya fasad, tidak sampai membatalkan ya. Karena kalau hanya fasad, cukup dibenarkan saja, cukup diluruskan saja, nanti insya Allah sudah jelas gitu. Nah, kita masuk yang poin ketiga. Yang pertama tadi bentuk atau jenis pekerjaannya sudah. Yang kedua itu terkait dengan masa kerja itu juga sudah. Nah, yang ketiga ini terkait dengan ujrohnya, terkait dengan iwatnya, terkait dengan upahnya. Nah, dalam kontrak kerja ini harus jelas berapa sih upah, berapa sih besaran upahnya itu, berapa sih besaran gajinya, berapa sih besaran honornya, itu juga harus jelas. Karena hadis Nabi ini sangat sangat tegas. Rasul pernah bersabda, "Idza stajara ahadukum ajiran falyulimhu ajrohu." Maka apabila salah seorang kalian mengontrak seseorang pekerja, maka hendaklah ia beritahu berapa sih upahnya gitu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Maka jika upahnya tidak jelas, akad kontraknya pun akhirnya menjadi tidak sah. Contoh upah tidak jelas itu begini ya. Upah tapi menggunakan persentase. Persentase omset. Ya, jadi misal nih, Kang Perdi menyewa karyawan untuk jualan. Tapi bayarnya begini, kamu nanti saya bayar setiap barang laku 10% dari omset buat kamu. Padahal ini akad kerja. Jadi harus dibedakan mana akad ujroh, akad kerja, mana nanti akad sayembara. Jadi ada, ini akad yang berbeda. Kalau akad kerja itu harus jelas, harus disebutkan gajinya berapa, waktu bekerjanya berapa, itu harus jelas. Karena memang bentuk penentuan upah seperti ini tidak sah akhirnya, karena majhul.
Padahal seseorang ketika bekerja itu harapannya sudah mengharapkan untuk mendapatkan bayaran yang jelas gitu. Atau misal begini, ada seorang guru honorer yang dia bekerjanya, akad kerjanya nggak jelas. Pokoknya ngajar saja dulu. Nanti perkara bayarnya berapa, nanti sedapatnya uang yayasan. Oh, nggak bisa begitu. Kan akhirnya dia tidak bisa memperkirakan. Ini jasa saya dibayar berapa sih kan gitu ya? Berapa tahun nantinya? Nah, ya kan juga nggak jelas. Nah, kan begitu. Jadi, dalam akad kerja, itu harus jelas. Beda nanti kalau dengan perusahaan saya, itu nanti akad kita gunakan yang lain ya. Kalau akad kerja itu harus jelas, tidak boleh menggunakan persentase. Jelas ya, kurang lebih kalau terkait dengan upah ya. Oke. Nah, ini nanti kita akan ada sedikit yang coba kita sampaikan ya, terkait dengan bagaimana sih penentuan upah kerja gitu. Karena hari ini itu kan hari ini kan upah kerja itu kan kadang orang demo untuk menentukan kenaikan kerja berdasarkan apa sih? Ada istilah UMP, ada istilah UMR, ada UMK gitu ya. UMK. Iya kan ada ya? Iya. Upah minimum provinsi, upah minimum regional, upah minimum kabupaten misalnya gitu ya, kabupaten kota ya. Nah, apakah memang seperti itu dalam Islam? Karena kan hari ini kan terkadang kita harus jelas juga, harus spesifik ya. Dalam bahasa hari ini itu kan seolah seseorang itu sudah dihitung berdasarkan kebutuhan fisik minimum ya. Hitungannya sudah begitu hari ini. Dia tidak membedakan keahlian seseorang. Jadi mereka menghitung rataan gitu. Rataan kebutuhan fisik minimum itu berapa sih gitu. Jadi misal seseorang makan sehari 3 kali misal, 1 kali makan 20.000 misal. 20.000 kali 3 berarti 75.000 misal. Kemudian 75.000 dikalikan misal 20 hari. Berarti seseorang harus dibayar minimal 1,5 juta, misalkan begitu ya. Jadi mereka hanya menghitung kebutuhan fisik minimum. Sementara kita pahami antara mustajir, orang yang punya pekerjaan, tidak semuanya memiliki kapasitas untuk itu ya. Jadi apakah seperti itu faktanya seperti hari ini gitu ya, dengan dasar UMP, UMR, UMK atau macam-macam. Nah, itu harus kita lihat ya. Itu kan hari ini yang sedang dipakai. Oke. Nah, kemudian ada juga yang kedua, ada orang-orang yang justru menstandarkan gaji itu berdasarkan nilai dari barang yang diproduksi. Nah, kali ini model-model orang sama rata gitu ya. Jadi orang-orang seperti kerja rodi gitu ya, atau kerja paksa ya kalau gitu ya, kerja paksa. Jadi berapa sih nilai barang yang dia produksi, dia akan dibayar berdasarkan nilai barang. Jadi misal seseorang yang memproduksi barang tidak berguna, maka bayarannya dia akan bukan barang tidak berguna, maaf, memproduksi barang yang harganya murah. Misal produksi kerupuk misal. Kerupuk itu kan harganya berapa sih? 1.000. Nah, 1.000 misal. Maka dia akan dihargai ya, diimbangkan dengan harga kerupuk. Tapi ketika misal seseorang bisa memproduksi misal barang mahal apa nih hari ini? Memproduksi perhiasan emas misal. Kemudian dia dibayar berdasarkan nilai barang yang akan dia produksi. Kan ini kan enggak adil, padahal tenaga yang dikeluarkan bisa jadi sama kurang lebih ini. Nah, apakah seperti itu penggajian? Nah, maka kita ingin menyampaikan bahwa dalam Islam penentuan upah itu berdasarkan manfaat yang diberikan. Nah, bukan berdasarkan nilai barang atau bukan berdasarkan kebutuhan fisik minimum. Maka kita ingin menyampaikan manfaat yang diterima, inilah nanti akan menentukan mustajir dan ajir untuk menentukan, membuat kesepakatan berapa sih besaran nominal yang akan di
disepakati dalam akad kerjanya. Itu ada negosiasi nantinya. Betul, jadi karena adanya manfaat inilah maka pentingnya ridho wal ikhtiar tadi, ada keridhoan antara kedua belah pihak. Jadi bisa jadi hari ini faktanya kan kita temukan hari ini ya, orangnya bekerja pada yayasan tertentu yang memang belum mampu, bayaran kecil juga faktanya juga tetap bisa berjalan kan. Jadi dalam konsep Islam itu ketika rezeki sudah Allah tentukan, jangan mematok rezeki kita itu hanya berdasarkan manfaat yang kita dapat dari pekerjaan. Karena akhirnya orang itu akan terjebak, rezeki saya itu ya hanya sebatas gaji yang saya dapat. Padahal dalam Islam konteks rezeki itu Allah menentukan rezeki itu bukan hanya sekedar gaji. Jadi jangan terlalu sempit memaknai makna rezeki. Maka wajar hari ini banyak orang yang stres karena berpikir rezeki itu seolah hanya sekedar uang yang didapat, untung yang didapat, gaji yang didapat. Padahal rezeki itu luas sekali. Nah inilah nanti yang coba kita ingin kita jelaskan bahwa dalam Islam itu manfaat yang dihitung, bukan nilai barang, bukan juga berdasarkan kebutuhan fisik minimum. Nah maka bagaimana sih cara penentuan upah? Nah ini akan kita lihat ya. Yang pertama dalam penentuan upah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jadi harus ada kesepakatan. Dan ingat, kesepakatan itu harus dibuat sebelum pekerjaan dimulai. Di awal ya? Sebelum pekerjaan dimulai. Jadi tidak boleh menentukan upah itu ketika pekerjaan sudah mulai. Jadi harus sebelum. Jadi seseorang bisa menyepakati saya akan mulai bekerja ketika dia sudah sepakat dengan jenis pekerjaan maupun upah yang disepakati. Ketika sudah sepakat barulah dia boleh bekerja. Jadi jangan bekerja dulu upahnya berapa nggak jelas. Nah itu kan namanya fasad, akad fasad seperti tadi. Kerja sudah dilakukan kemudian upahnya nggak jelas. Nah ini nanti bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa seseorang ketika menyewa seorang maka sebutkanlah bayarannya berapa, itu harus sudah disebutkan. Atau nanti jangan-jangan ada hadis yang lain terkait dengan ketika seorang mempekerjakan seorang maka bayarlah gajinya sebelum keringatnya mengering gitu. Jadi dia harus jelas gitu. Jadi yang pertama, upah ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, jika tidak terjadi kesepakatan maka dalam konteks perusahaan ya, dalam konteks perusahaan, wakil dari pekerja boleh bertemu dengan wakil perusahaan, ini melakukan negosiasi. Jadi misalnya sebuah perusahaan karyawannya 1000 misalnya, kan tidak mungkin satu orang melakukan negosiasi sendiri-sendiri gitu ya. Maka boleh mewakilkan kepada pekerja yang lain yang dianggap bisa mewakili seluruh pekerja untuk melakukan negosiasi dengan wakil perusahaan. Jadi ini boleh dalam konteks karyawannya banyak. Boleh, sekali lagi hanya boleh ya. Jadi boleh itu tidak wajib. Jadi kalau misal perusahaan menginginkan satu persatu ya silahkan gitu ya. Nah jika tidak terjadi kesepakatan maka ditentukan oleh wakil buruh dan wakil perusahaan yang ditunjuk oleh, nah baru melibatkan negara atau pemerintah. Kalau yang kedua tadi, jika tidak terjadi kesepakatan maka antar wakil buruh dan perusahaan langsung aja nego. Kalau dia nanti tidak terjadi kesepakatan juga, barulah melibatkan negara. Nah dalam konteks negara ini nanti pembahasannya lebih jauh lagi ya. Karena memang konteks negara itu nanti punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyatnya kan ya. Sementara ini sedang terjadi persengketaan antara rakyat dengan perusahaan. Walaupun ini sebetulnya ini kan masalah internal antara ajir wal mustajir. Jadi kehadiran negara itu nanti hanya sebagai penengah di antara
ajir dan mustajir yang sedang bersengketa. Itu saja nanti. Jadi cara menentukan upah buruh itu begitu nanti. Jadi jangan langsung negara menentukan. Nanti jadi tidak semua mustajir bisa menggaji karyawannya. Jadi perusahaan tidak semua perusahaan bisa berkembang akhirnya. Ketika memang negara langsung menentukan kan ya. Oh iya benar. Jadi misal tadi pakai menggunakan standar UMR misal. Bagaimana dengan UMK hari ini? UMKM ya hari ini, UMKM hari ini. Oh, UMKM. Nah, UMKM. Usaha kecil miliaran. Iya, ya begitulah. Usaha kecil miliaran ya. Betul, betul, betul. Nah, baik, jadi begitu penentuan upah buruhnya nih Kang Badri. Nah, kemudian kita masuk poin yang ke-4. Yang pertama tadi jenis pekerjaannya, yang kemudian yang kedua masanya, yang ketiga upahnya. Nah, yang keempat ini judul amalnya, tenaga yang dicurahkan. Itu juga harus jelas, harus maklum. Empat poin ini harus maklum. Nah, poin yang keempat terkait dengan tenaga yang dicurahkan, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang mustajir, seorang majikan ini membebani pekerjaan kepada ajir itu di luar batas kemampuan. Karena banyak sekali nanti ayat-ayat Al-Qur'an yang memang menjelaskan begitu. Yang salah satunya ya, Allah saja tidak pernah membebani umat, membebani makhluknya itu dengan beban yang berlebih-lebihan. Misal kita buka di surat Al-Baqarah ayat 286 misal. Alhamdulillah innasyaitun rajim la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi la yukallifullah, jadi Allah tidak membebani nafsan seseorang illa kecuali usaha apa yang dia mampu kan begitu. Jadi kita sebagai sesama makhluk justru jangan membebani sesama makhluk. Allah saja Al-Khaliq tidak membebani makhluknya dengan beban yang melewati batas. Apalagi ini antara makhluk dengan makhluk, ini kan lebih setara ya. Al-Khaliq dengan makhluknya saja tidak membebani yang terlalu berat, yang tidak mampu, apalagi antara makhluk dengan makhluk gitu ya. Maka untuk memudahkan yang mendekati batasan tersebut, maka dapat misal kita bisa menggunakan pendekatan misal hitungan jam kerja dalam sehari gitu. Nah, hari ini kan ini sudah mulai maklum nih. Hari ini kan orang pendekatan di menyebut tenaga yang dicurahkan itu sudah mulai dikompensasi dengan jam misal ya. Jam kerja misal. Nah, misal seorang hari ini bekerja 8 jam hitungannya kan begitu ya. Yang umum hari ini 8 jam ya. 8 jam. 8 jam itu pun nanti dengan istirahat kan ya. Ada istirahat di tengahnya. Jadi tidak full 8 jam dari pagi sampai sore full gitu, ada istirahatnya juga. Sehingga misal kita menggunakan jam kerja dalam harian, maka pembatasan jam kerja ini bisa dijadikan sebagai ukuran ketika memang salah satunya nanti menggunakan hitungan jam kerja. Nah, ini menjadi tenaga yang dicurahkan itu bisa dikonversi ke jam nanti Kang Berdi. Jadi ketika dia masih di dalam jam kerja, maka dia harus mencurahkan tenaga dia untuk pekerjaan itu. Nah, ketika jam sudah lewat, sementara dia akan mencurahkan lagi, nah barulah itu nanti nyebut minta kompensasi lebih kan ya, karena sudah di luar jam. Tapi ini hanya salah satu pendekatan dengan jam. Karena memang sekali lagi kalau di dalam konteks waktu yang tadi, yang konteks pertama, konteksnya adalah konteks jenis pekerjaannya saja, takarannya saja, tidak menyebut waktu, maka yang ini tidak bisa dikonversi dengan jam. Yang misal tadi kita contohkan, Kang Bedi pesen mebel 5 set. Ketika tidak menyebutkan waktu, ya tidak bisa dikonversi ke jam. Paham ya? Jadi konversinya ya konversi selesai pekerjaan, bukan konversi jam gitu ya. Ya misal borongan tidak bisa dikonversi ke jam kalau borongan. Gitu ya, jelas ya. Tapi bisa juga kan, bisa itu. Nah, kalau itu nanti harus dirubah akadnya bukan borongan tapi akad bayaran waktu. Kan tadi kan borongan itu masuk kategori yang pertama ya.
takarannya saja, takaran pekerjaan. Yang kedua kan bisa masanya, bisa waktunya. Nah yang ketiga bisa takaran iya, masanya juga iya. Nah kalau yang poin kedua dan ketiga, masa dan takaran dan masa itu harus disebut waktu. Kalau yang pertama tidak bisa. Gitu. Jelas ya? Oke, begitu Kang Fordi. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana sih kita mendetailkan terkait dengan pembuatan akad kerja. Memang harus didetailkan satu persatu seperti itu tadi Kang Fordi. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Kang Fordi. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya, sangat detail tentang akad ijarah ini, khususnya di ketenaga kerjaan. Bagi para pengusaha-pengusaha yang akan merekrut tim timnya, perlu diperhatikan ini Pak Sajan, dengan seksama agar supaya tidak ada orang yang terdolimi gitu ya, dolimi. Masya Allah, sudah tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara ya. Masya Allah, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan jawab ya di lain waktu, kalau misalnya ada waktu lagi ya. Mungkin ada closing statement Pak Ustadz untuk kajian kita pada sore hari ini. Baik, Kang Fordi. Sahabat Ngopi Maghrib yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks pembahasan hari ini kita membahas terkait dengan ijarah ajir ya. Jadi lebih spesifik ke ketenaga kerjaan. Jadi harus maklum. Jadi jangan sampai nanti kita membahas sesuatu yang majhul ya. Karena dalam pembuatan akad kerja ini ketika sudah maklum, insya Allah menghindari kefasadan. Kalau sudah menghindari kefasadan, niat dari kita bekerja ini bukan hanya sekedar mendapatkan manfaat pekerja, tapi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan hanya mengharapkan hasil manfaat yang diberikan dari pekerjaannya saja. Tapi harapkanlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan ketika terjadi keridhaan antara mustajir dengan ajirnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain dengan pembahasan yang lain. Bila itu boleh ya, bila itu boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Soleh Amin ya, yang telah membagikan, men-share ilmunya kepada kita semua, sehingga kita bisa ada pencerahan bagaimana kita akan melangkah, khususnya para pengusaha yang akan merekrut tim kerjanya ya. Alhamdulillah, saya ucapkan juga terima kasih kepada tim Kopi Maghrib di belakang layar yang telah mensupport lancarnya ke acara ini. Untuk kita akhiri kajian kali ini dengan membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.